Proyek pembangunan hunian pekerja konstruksi atau HPK tahap 2 di Ibu Kota Nusantara baru saja meraih rekor MURI loh. Proyek itu meraih rekor MURI membangun hunian pekerja konstruksi di IKN tahap 2 dalam waktu singkat, yakni berhasil melakukan topping off bangunan 4 lantai dalam waktu 29 jam 26 menit 51 detik. Topping off sendiri mengacu pada pemasangan bagian akhir struktur atau penyelesaian atap pada sebuah bangunan. Ini menandakan bahwa struktur telah mencapai ketinggian maksimum, namun bukan berarti proyek telah benar-benar selesai. Nah, dalam melakukan topping off, Kementerian PUPR ternyata menggunakan bantuan MOBOX atau Mobile Box. MOBOX sendiri adalah sistem konstruksi modular yang dikembangkan dengan menggunakan komponen-komponen baja yang dapat dikombinasikan dengan material lain. Yang membedakan MOBOX dari sistem modular lain adalah MOBOX memiliki modul-modul yang dapat dipindahkan dan dibangun tanpa perlu menggunakan alat berat, sehingga pengiriman menuju lokasi yang memiliki akses terbatas pun dapat dilalui. MOBOX ini sendiri dikembangkan oleh anak usaha Adikarya, PT Adi Persada Gedung. Sebenarnya terdapat 3 tipe MOBOX, yakni MOBOX 6x6, MOBOX 3x6, dan MOBOX 3x3, yang merupakan sistem desain dan konstruksi dengan unit modular yang presisi dan dipabrikasi di luar lokasi proyek. Sistem ini dapat menyesuaikan kebutuhan user atau pengguna yang menjadi dasar jumlah dan posisi modul. Terkait rekor MURI ini, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengucapkan selamat kepada pasukan terbaik dari PT Adi Karya dan Adi Persada Gedung yang telah berhasil membuat HPK tahap 2 mencetak rekor MURI tersebut. Prestasi tersebut pun sekaligus menjadi bukti kemajuan teknologi konstruksi Indonesia dan berhasil diwujudkan di IKN.